saya nak bawa ke macam kita di Malaysia ni ada UTC ya. Pusat sepadu lah di mana kita boleh buat kita punya pasport, kita punya kad pengenalan, kita bayar cukai-cukai kan. Kita one stop center lah. Di Indonesia pun memang ada one stop center lah. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3-4 siri saya buat tentang Kalimantan. Dan sebenarnya di Kalimantan ni banyak kota-kota yang makmur. Contoh Bontang. Bontang diperkirakan kota yang kedua atau yang terkaya di Indonesia. Dia di antara Kediri di Jawa Timur dengan Bontang ni diperkira kota yang terkaya di Indonesia lah. Kalau tak salah, Kediri pendapatan per kapita dia $33,000 lah. Dan kalau Bontang $22,000. Satu pendapatan yang cukup tinggi ya. Kalau Kediri itu sebab dia sentralnya gudang garam dan sudah pasti penduduknya ataupun pemerintah kotanya dapat masukkan daripada pajak lah, daripada cukai yang cukup tinggi dan menjadikan Kediri sebagai kota yang terkaya di Indonesia lah, berdasarkan pada pendapatan per kapita. Dan kedua adalah Bontang. Jadi di sini hari ni saya nak bawa ke satu lagi kota yang agak makmur jugalah di Pulau Tarakan, Kota Tarakan. Apa yang saya nak bawa kan yang bagusnya kota ni kan dia bertata rapi ya. Jalan-jalannya cukup cantik lah dan kota-kota bangunan di kota itu pun agak megah jugalah. Sebagai satu kota kecil dengan penduduk 250,000. Jadi bukanlah satu kota yang besar tapi fasilitasnya cukup. Dan saya nak bawa ke macam kita di Malaysia ni ada UTC ya. Pusat sepadu lah di mana kita boleh buat kita punya pasport, kita punya kad pengenalan, kita bayar cukai-cukai kan. Kita one stop center lah. Di Indonesia pun memang ada one stop center lah, pusat layanan publik. Jadi hari ini video ni ada menunjukkan tempat layanan terpadu lah di mana boleh selesaikan banyak masalah di satu pusat serenti ya. Dan di samping tu dia bawa jalan-jalan di Kota Tarakan. Kota Tarakan ni berkedudukan kira-kira 75 km di selatan Tawau. Dan berdekatan dengan Nunukan dan Pulau Sebatik. Dari antara kedudukan ni antara Tanjung Selo ke Pulau Sebatik dan Nunukan. Jadi ini menggambarkan keadaan sebenar lah kota-kota yang maju di Indonesia macam mana kedudukan. Seperti di Batam, di Siak, Sri Indapura, di Pekanbaru. Ini tergolong pada sebagai kota-kota yang makmur lah di Indonesia. Termasuk juga Balikpapan, Samarinda, Bontang. Jadi ikutilah video ini daripada seorang YouTuber yang agak popular juga di Tarakan. Jangan lupa subscribe ke channel Tarakanku. Hari ini nak bawa ke Tarakan. Rumah sakit Pertamina. Ini video baru ni yang sebenar. Bulan Julai tahun ini, tahun 2022 lah. Ya. Dan kita tengok suasana kota Tarakan di
Kalimantan Utara ya. Sebuah pulau. Badan pemeriksa keuangan yang agak makmur. Ada banyak fasiliti yang ada kat sini. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik atau disingkat NPP ya. Ada di sini kan, Bang? Jadi khusus inilah kota-kota yang agak makmur yang ada di Indonesia kan. Di sini. Jadi kita tengok fasiliti memang bagus. Tidak berhamburan ya ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi nanti isinya dalam bisa boleh lihat. Ya, semua ini ada ya. Mall pelayanan publik. Ya. Maupun MPP. One stop center macam UTC lah. Guys. Nah, untuk parkirnya sebelah kiri. Macam ya. UTC. Parkir di sebelah kiri untuk kendaraan roda 2. Okay, guys, saya akan perlihatkan bagaimana kondisi di dalam. Inilah pelayanan publik yang ada di Indonesia. Dah maju, memang maju pun. Jadi di sini ada Disduk Capil. Kalau kita tak tengok video-video macam ni, kita pun tak tahu kan. Banyak. Kadang-kadang orang tahu, dia salah bagi information. Urusan-urusan administrasi yang bisa di. Dia salah bagi information, kita ingat kan benda itu betul lah. Pajak langsung melalui Bank Kaltintara. Badan Pertanahan, PLN, PDAM, Pengadilan Agama, Bea Cukai. Bayar cukai, pajak, bayar bil api, bayar bil air. Buat KTP, buat kad pengenalan. Teratur lah. Teratur layanan ni. Jadi di sini tidak boleh buat ya. Anak pun ni. Ada ruangan untuk anak-anak. Ruang main anak, guys. Malas salah menunggu sudah kau wajan. Halo Madrid, Bang. Halo Madrid. Halo Pak. Siap. Ayo, ayo. Oke, okay guys, kami lanjut. Oke, okay, kita jalan-jalan di kota Tarakan. Tengok-tengok keadaan kota dia. Kegiatan di PTSP selesai di mall. Hei, Pak. Pelayanan publik selesai. Lanjut ke Kecamatan Tarakan Barat. Kan undangan persiapan. Okey juga fasilitas ya kan. Rapat. Elias yang dilibatkan besok kegiatan ke Bang ya, operator ya? Iya, hari Senin. Senin ya. Seminggu kan? Seminggu. Penyusunan. Nah, di sini. Ruang ini kebanyakan pakai Pertamina. Kalau mengisi Shell ataupun mobil pun ada ya, tapi aja. Tak banyak. Cari di sebelahnya. Selalu sedikit. Selalu sedikit. Sebab dia kena jual minyak yang non subsidi lah. Nah, yang suka jogging atau suka berolahraga, nah di sini teman-teman bisa naik ke atas peningki, ya. Peningki. Oh ya, ini ada kantor baru nih. Telkomsel. Kantor baru Telkomsel. Nah, yang mau beli mobil guys di sini, ya. Jualan kereta, mobil. Tuh. DP 8 juta. Deposit 8 juta. Ya, mau beli alat berat di sini. Caterpillar di showroom. Ya. Agent Caterpillar. Di Tarakan ini semakin banyak hotel. Di Kalimantan guys. Ini banyak penggunaan alat berat macam Caterpillar. Hotel Lotus, Pranaya, Panaya. Kawasan Nobo, kawasan. Ini dulu sebelumnya namanya apa nih, Bang? Hotel apa nih? My kawasan City Tambang, Hotel. Kawasan Bala. Sakura membalakan lebih ya? Banyak gunakan alat berat. Nah, guys, yang hobi membaca atau membeli buku di sebelah kanan Gramedia, ya. Nah, di depan kita itu ada gedung tinggi, itu namanya GTM.
atau disingkat diperpanjang rental mall. Dah sepi ya. Pasar online banyak. Orang sekarang semua online kan. Jadi mall-mall ni dah tak ada masa. Masa depan ni dah buram. Sekarang ya malah sepi. Mall-mall ni dia kan tiba masanya tak ada pengunjung lagi. Sekarang banyak online. Sekarang online langsung diantarkan. Tinggal pesan datang sampai di rumah. Mau dan makan semua boleh pesan online. Tidak perlu lagi nyawa stand yang mahal-mahal. Beli pun pesan online. Nah ini ke rumah sakit atau kantor wali kota itu ke sana ke Guser. Kita lurus ya. Nah, itulah keadaan. Oke, di sini ada jembatan penyeberangan. Agak modern juga. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share.